asli sini Pak ya? Asli sini. RT 14 Mas. Oke. Mario. Ya. Ini kondisi seperti ini sudah berapa lama? Parah seperti ini ya sekitar 2 bulanan Mas. Baru setengah bulan parah seperti ini. Nah dulunya ya parah tapi enggak seperti ini. Dulunya dari pantai itu sudah jauh 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Enggak ngira seperti ini. Tapi itu maksudnya mulai surut-surut itu gimana? Nah, mulai surut itu sekitar 2006. Mulai menggigis. Nah, mulai parah itu 2015. 2015 mulai parah. Nah, di RT Bapak sendiri ada berapa rumah yang terdampak? Yang sudah terdampak itu berarti kan 5. 5 belum ini yang sudah. Nah, tidak di ini itu 2, nah sebelahnya 3. Nah, yang parah lagi sini berarti sini 8, sana 5, sama 2, 17. Warga sini pencarian sehari-hari itu apa? Pencarian sehari-hari dulunya itu kan melati Mas. Melati sama tambak. Dan ini tambaknya udah lenyap jadi laut. Melatinya juga lenyap. Enggak bisa ditanam lagi. Nah, baru enggak bisa ditanam. Nah, terus kan bagaimana caranya? Walaupun itu buruh-buruh. Nah, termasuk kontrak itu sebelah sono sekarang enggak bisa dipakai. Karena apa? Karena tenggelam, karena pas air pasang naik. Jadi enggak bisa ditanami melati. Lah, sekarang ya ini kadang-kadang kerjanya kemudian kalau nggak ada ya biasa pengangguran sukses. Nah ini kok bisa sampai kemanet ini menjadi pakai pulau gini, itu udah dari kapan? Nah itu baru ya sekitar 2 bulanan ini. Baru 2 bulanan ini sekarang tadinya, seperti ini tadinya jalan masuk ada di mana? Nah, dari kurang dari sebelah sana ya. Nah, terus kan abrasi itu nggak pernah reda Mas, jadi terus ngege terus jadi seperti ini. Ya nggak ngira seperti ini. Nah, ini memang kan pertemuan ini kan harus pakai perahu gitu ya Pak. Iya. Tadinya bisa jalan darat Pak. Bisa ada jalannya. Ada. Ya. Itu jalannya kan lewat itu kan jalan tuh. Itu kan sono jalannya ada jalan aspal Mas. Tapi nggak bisa dilalui kalau begini. Masalahnya kelem Mas, banjir. Seberapa? Kalau sekarang ini ya paling nggak segini. Tapi kalau air pasang nggak bisa segini Mas. Airnya itu. Iya. Jadi nggak bisa dilewati. Lewatnya di pantai. Iya. Terus. Nah, berarti warga sini gimana maksudnya? Motor keluar masuk. Kalau air begini ya bisa lewat. Tapi kalau pasang nggak bisa. Kalau mau pergi ya ditunda ntar. Nah, kalau udah surut. Iya. Kalau anak-anak di sini kan harus bersekolah gitu. Iya. Nah, sekolahnya itu gimana Pak? Nah, kalau sekolah ya harus kadang-kadang kalau pas ini kan musim-musim begini aja. Jadi kalau pas hari berangkat banjir. Tapi kalau bisa dilewati motor, ya berangkat. Kalau nggak bisa dilewati, tetap nggak bisa berangkat. Jadi pendidikan tersendat. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang sakit, gimana? Nah, itu alhamdulillah tak. Belum ada sih, Pak. Nah, soalnya, ya kalau ada yang sakit, ya gimana caranya? Tetap lewatnya, tetap susah. Nah, soalnya kan, kalau malam lewat perahu nggak bisa. Nah, kalau lewat ke barat nggak bisa juga. Tapi kalau banjir rob gitu atau banjir biasa itu bisa sampai mana? Oh, nek banjir rob itu buat kemarin hari Selasa, malam Selasa itu tempat saya itu biasanya nggak masuk Mas air, tapi bisa segini ya. Nah, tapi tetangganya Jon dalam rumah hampir 1 meter di dalam rumah dari malam Selasa, malah malam Jumat Kliwon
Nah, itu juga pasang, tapi nggak seperti hari biasa. Nah, Bapak, harapannya apa sih? Apakah penduduk sini minta direlokasi? Nah, itu relokasi itu ada anggaran, Mas. Nah, dulunya itu kan pernah di sini kan pengungsi desa Semut kan, ditempatkan Pak Lurah di Pusko. Nah, terus ada wawancara itu, harapannya itu akan dibuatkan rumah. Nah, dulunya itu semua DPR itu kumpul di situ, 4 DPR. Nah, itu Kak bilangnya bulan 12 lalu itu harus dijadikan selesai, tapi belum, sampai sekarang belum ada apa-apa. Mungkin ya waktu mungkin. Jadi anggaran relokasi ada, tapi pelaksanaan yang belum. Tapi kalau ada relokasi, ya pasti mau, Mas. Tetap mau, tetap pindah. Nggak akan ini seperti ini. Masalahnya bisa di ini kan nggak ada lainnya, Mas. Mau kemana lah? Was-was juga. Iya, jelas. Nah, ini berapa kakak, Pak, yang masih di Nek, kakak. Ya, ambil. Wilayah ini ya hampir 50-an, tapi ini rumahnya itu 38 pindah 11 rumah. Ya, berarti udah kontrak di Semut. Jadi masih ada 20 lagi. Itu warga apakah minta bagaimana, maksudnya kompensasi untuk tambah atau gimana sih? Nanti timo-temonya seperti apa atau